Assalamualaikum. Apa kabar? Bertemu lagi dengan saya di Resep Erma. Hari ini saya akan masak lodeh campur sari. Bahan-bahan yang saya siapkan di sini ada bawang putih, kemiri, kemudian kunyit, lengkuas, cabai keriting, jinten, ketumbar, jahe, bawang merah, kemudian kencur. Ini ada kencur ya. Dan jangan lupa garam, gula, dan penyedap rasa. Untuk bahan tambahannya ada bawang daun, daun salam, daun jeruk purut, dan di sini saya menggunakan petai. Kemudian rebung. Rebungnya sudah saya potong atau pucuk tunas bambu. Dan ada juga okra. Di sini kita sediakan juga ceker atau kepala ayam yang sudah kita rebus. Santan. Kita siapkan santan. Setelah aromanya harum, kita masukkan bawang daun salam, juga petainya. Kita masukkan semua. Satunya sampai setelah aromanya harum, kita akan masukkan santannya. Lalu kita masukkan ya cekernya. Kemudian masukkan rebung. Ini lodeh campur sari karena banyak macamnya ya. Lodehnya. Kemudian di sini saya juga pakai paya muda yang sudah diserut ya. Kita masukkan payanya. Masukkan okra. Mantap nih.
kita akan masukkan okra. Kita masukkan okra ya. Kita aduk. Campur sari.